Beberapa momen unik dan lucu saat yang terjadi saat gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Aksi pawang hujan terangkan hujan bikin heboh. Beberapa momen unik dan lucu terekam kamera MotoGP. Ketika itu hujan yang cukup deras sedang mengguyur sirkuit Mandalika menjelang race MotoGP Mandalika. Terlihat safety car sedang berkeliling untuk mengecek lintasan apakah aman digunakan untuk balapan. Trek basah akan mewarnai gelaran balapan MotoGP Mandalika 20 Maret 2022. Saat di sela-sela menunggu hujan reda, beberapa momen unik dan menggelitik sempat terekam kamera MotoGP. Salah satunya yaitu seorang pawang hujan sedang menari-nari di depan paddock sambil hujan-hujanan. Pawang hujan tersebut seorang ibu-ibu membawa sebuah alat untuk melakukan ritual. Sontak aksi ibu-ibu pawang hujan tersebut membuat para pembalap dan seluruh orang yang berada di paddock MotoGP terheran-heran. Yang tak kalah lucu, Fabio Quartararo menirukan gaya pawang hujan tersebut menggunakan mangkuk dan sendok plastik di dalam paddock. Aksi pembalap Yamaha tersebut membuat reporter MotoGP tertawa terbahak-bahak. Tak berhenti di situ, aksi pawang hujan tersebut masih berlanjut. Pawang tersebut terlihat sambil duduk di tengah lintasan dan melakukan ritual agar hujan segera reda dan race MotoGP segera dimulai. Aksi kocak Fabio Quartararo pun terus menjadi sorotan. Fabio Quartararo yang belum menggunakan baju balap tersebut terlihat menggunakan sandal lucu hingga tersorot kamera. Ada juga penonton yang tersorot kamera sedang menari-nari lucu di atas tribun. Karena sadar aksinya tersorot kamera, penonton tersebut makin menjadi-jadi menarinya. Penonton tersebut merupakan fans Fabio Quartararo karena terlihat sedang membawa sebuah poster yang bertuliskan nama Fabio Quartararo. Karena aksi seorang penonton yang menari-nari tersebut terekam kamera, Fabio Quartararo yang berada dalam paddock mengetahui aksi fansnya tersebut sontak tertawa terbahak-bahak. Setelah hujan mulai mereda, pembukaan MotoGP yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Dorna diiringi dengan penampilan drum band pun dimulai. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu antusias penonton MotoGP yang memenuhi tribun sambil bersorak dengan yel-yel Indonesia. Seorang penonton juga terlihat dalam kamera berteriak Indonesia, begitu lantang karena saking bahagianya. Penonton yang berteriak tersebut tidak sadar aksinya sedang terekam oleh kamera MotoGP. Begitu bangga dan bahagia para penggemar MotoGP karena sudah 25 tahun Grand Prix of Indonesia tidak diadakan di Indonesia. Kini menjadi sejarah baru bagi Indonesia di sirkuit Mandalika telah melaksanakan ajang bergengsi MotoGP setelah 25 tahun lamanya. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua juga patut merasa bangga dan bahagia event sebesar MotoGP ini bisa dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB.